Yo guys, jumpa lagi bersama AHN Toys. Guys, hari ini kita akan mencari hewan laut lagi, guys. Wah, di sana ada bebatuan, teman-teman. Wow, guys. Ternyata di sini ada sesuatu yang bergerak-gerak di depan aku. Wah, ini ada keloman cantik, guys. Wih, mantul. Gimana kalau kita tangkap kelomang ini, guys? Wah, lihat nih, cantik banget kelomang ini nih. Sepertinya ini kelomam terlatus ya. Wow, keren banget, guys. Aku suka warnanya, teman-teman. Lihat. Wih, nice. Cangkangnya cantik banget nih. Ayo, ini cangkang turbo, teman-teman. Gimana kalau kita lanjut lagi ya? Okay. Lah. Wah, mumpung airnya lagi surut, teman-teman. Kita akan cari genangan air ya. Wah, nice. Keren banget, guys. Wah, ini apa, teman-teman? Wih, guys, lihat nih. Nampaknya di sini ada kepiting. Wow, kepiting ini lagi molting, teman-teman. Wah, coba perhatikan tuh. Wow, kepitingnya lagi molting ya. Ayo kita biarkan saja, teman-teman. Wah, ini lagi proses molting ya, guys. Mantul. Yuk, let's go. Kita cari lagi ya. Wow, guys. Lihat di bawah. Nampaknya di bawah ada ikan hias tuh. Wah, ayo. Coba kita tangkap ya. Ikan. Hop. Loncat-loncat teng ini. Hop. Hop. Wah, gesit banget, teman-teman. Hop. Mantul. Ayo, masukkan saja dalam wadah ya. Wah, nice. Lihat, teman-teman. Aku berhasil tangkap ikan Nemo. Wih, cantik banget tuh, guys. Lihat tuh. Wah, keren banget ya. Makanya kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu, guys. Ayo, let's go. Wah, kita cari lagi ya. Okay. Wah, di sini banyak keseruan, teman-teman. La la la. Wah, coba kita ke sini, teman-teman. Wah, nampaknya ada sesuatu di sini nih. Wow, guys. Di sini ada bebatuan, teman-teman. Wih, mantul. Wah, siapa tahu ada sesuatu di dalam, guys. Itu apaan, teman-teman? Wah, dong. Nampaknya ada sesuatu di bawah, guys. Wah, kita harus hati-hati ya, guys. Ini apa di dalam nih? Wah, ini apa, guys? Ini, guys. Nampaknya ada sesuatu di dalam nih. Wah, kita harus hati-hati, teman-teman. Kita pancing keluar, teman-teman. Ini apa ya, guys, di dalam batu ini? Kita harus periksa dulu, teman-teman. Wah, aku semakin penasaran nih, guys. Pasti ada sesuatu di dalam yang bersembunyi nih. Wah, gimana cara menangkapnya nih, teman-teman? Pasti ada sesuatu di dalam, guys. Wah, gimana kalau kita buka pelan-pelan ya? Ini apa di dalam nih? Wah, ternyata bisa dibuka, teman-teman. Ada kerang, teman-teman. Wah, jangan-jangan ada sesuatu di dalam kerang ini nih. Wah, ayo. Coba kita tangkap, teman-teman. Wih, guys. Itu apa, teman-teman? Wah, ini dong. Nampaknya ada sesuatu di dalam. Ayo. Kita masukkan saja di dalam wadah ya. Wah, aku penasaran, teman-teman. Ini apa di dalam bersembunyi dalam kerang ini nih. Wah, lihat tuh. Ada yang bergerak-gerak di dalam, guys. Guys, cantik sekali, teman-teman. Wah, di dalam ternyata ada ikan. Wah, ini ikan aneh. Cantik banget, teman-teman, warnanya nih. Keren sekali, teman-teman. Sepertinya ini ikan apa ya? Sepertinya ikan onde-onde, teman-teman. Wow, iya, ini ikan onde-onde, jenis ikan hias laut, teman-teman. Wow, cantik banget warnanya ya. Yuk, let's go. Wah, gimana kalau kita lanjut mencari lagi, teman-teman? Okay. Wah, di sini banyak keseruan ya. Ayo. Wah, lihat. Nampaknya ada lagi di bawah tuh. Ayo, gimana kalau kita tangkap lagi? Mantul. Dapat lagi ikan Nemo. Wah, keren sekali, teman-teman. Ayo, masukkan saja dalam wadah aku ya. Mantul. Lihat tuh, teman-teman. Wah, aku berhasil tangkap 2 ekor Nemo nih. Wah, cantik banget, teman-teman. Lihat tuh. Keren sekali nih, kita dapat ikan Nemo tuh. Keren sekali, guys. Yuk, gimana kalau kita lanjut mencari lagi ya? Wah, nice. Ayo. Wah, mumpung airnya lagi surut, teman-teman. Kita berburu di laut ya. Wah, coba kita buka di sini, teman-teman. Biasanya ada sesuatu yang bersembunyi di bawah ya. Wah, aku semakin penasaran di bawah nih, guys. Pasti ada sesuatu yang bersembunyi di dalam nih. Wah, kita harus periksa dulu, teman-teman. Ini apa di dalam, guys? Wow, ini apa di dalam ya, guys? Wih, guys,
ada sesuatu di dalam nih. Wah, ini apa teman-teman? Wah, ini bintang laut, guys. Wah, lihat tuh bagian morfologinya. Keren banget, guys. Ini namanya bintang laut atau starfish. Wow, cantik banget, teman-teman. Lihat nih. Widih, keren sekali ya bintang laut ini. Ayo, let's go. Kita masukkan saja dalam wadah ya. Wah, banyak nangkap hewan laut di sini, teman-teman. Wah, keren sekali ya. Yuk, di mana lagi, teman-teman? Kita cari lagi ya. Oke. Okay. Wah, di sini banyak keseruan, teman-teman. Yo. Wow, ada bebatuan di sini lagi, teman-teman. Wah, biasanya ada sesuatu yang bersembunyi di dalam ya. Wah, jangan-jangan ada sesuatu di dalam nih, guys. Hah? Ush, itu apa, teman-teman? Wow, panjang banget nih. Sepertinya ini rumput laut ya. Wah, kita harus hati-hati, teman-teman, ketika menangkap sesuatu di laut ya. Oke. Soalnya di laut itu banyak yang berbahaya, guys. Jadi kita harus hati-hati, teman-teman. Ayo. Coba kita buka di sini, teman-teman. Wah, keras sekali, teman-teman. Wah, ini apa ya? Ush, nampaknya ada sesuatu di dalam, guys. Wah, ayo. Ush, itu apa, teman-teman? Wah, aku semakin penasaran nih. Ini apa di dalam? Wih, lihat tuh. Wah, airnya semakin bergelembung, teman-teman. Ush, apaan tuh, guys? Wow, ada sesuatu di bawah batu ini, teman-teman. Bagaimana kalau kita tangkap ya? Wow, lihat nih. Ada rumput yang keluar, guys. Ayo, coba kita buka batu ini ya. Wah, lihat tuh. Airnya semakin bergelembung, guys. Wah, apaan di dalam ya, guys? Aku semakin penasaran, teman-teman. Wih, apaan di bawah ya, guys? Kita harus perlu ekstra hati-hati ya, guys, ketika menangkap sesuatu di bawah, teman-teman. Wow, lihat di bawah, guys. Ini apa ya, teman-teman? Wah, kita harus periksa dulu, teman-teman. Ini apa nih di bawah? Mirip seperti batu, guys. Hop. Wih, guys, apa itu, teman-teman? Wah, nampaknya ada sesuatu yang bersembunyi di bawah batu ini, teman-teman. Wah, lihat tuh. Ini apa ya, guys? Lihat tuh, guys. Wow, ini hewan apa, teman-teman? Lihat tuh. Wah, lihat tuh, guys. Wah, sepertinya ini lobster atau apa, teman-teman? Lihat tuh. Lucu sekali perilaku lobster ini. Sepertinya ini lobster kipas, guys. Wah, keren sekali ya. Akhirnya kita dapat lobster, teman-teman. Gimana cara menangkapnya nih, guys? Ternyata perilaku lobster ini lucu banget ya. Wah, ini sudah bisa dikonsumsi, teman-teman. Wah, ini jenis lobster kipas ya. Wow, lihat tuh, guys. Morfologi lobster ini. Wah, cantik banget, teman-teman. Wow, lihat nih. Keren banget ya. Aku suka, guys. Wah, mantul. Ayo, kita masukkan saja di dalam wadah ya. Kita berhasil tangkap lobster, teman-teman. Lucu sekali lobster ini, teman-teman. Wah, nice. Yuk, let's go. Kita lanjut share lagi ya. Di sini ternyata banyak keseruan, teman-teman. Wah, keren sekali ya. Wah, lihat nih. Airnya sudah mulai surut ya, teman-teman. Kita akan tangkap ikan lagi ya, guys. Woi, guys. Ini apa di sini? Sepertinya ada bola, guys. Lucu sekali, teman-teman. Wah, nampaknya di sini ada ikan buntal ya. Kita tangkap ikan buntal, guys. Lucu sekali. Wah, nice. Yuk, let's go. Lanjut lagi, teman-teman. Wah, di sini ternyata banyak ikan laut yang sangat aneh ya, guys. Wah, gimana kalau kita buka batunya, teman-teman? Banyak kepiting di bawah, guys. Wah, lihat tuh, teman-teman. Ayo kita tangkap kepiting ya. Wah, lihat nih. Besar sekali yang ini, teman-teman. Mau kemana, mau kemana? Ternyata ada kepiting di sini, teman. Wah, berhasil tangkap kepiting nih. Wah, nice. Ayo. Let's go lagi. Wah, nampaknya di sini banyak keseruan ya. Wah, lihat tuh, teman-teman. Kita sudah dapat banyak ya. Wah, lihat tuh. Banyak sesuatu di sini, teman-teman. Wah, ayo. Let's go. Kita cari lagi. Guys, ada lagi sesuatu di sini nih. Mengemas seperti bola, guys. Wah, nampaknya ini ikan buntal yang sangat lucu, teman-teman. Wow, kita berhasil tangkap ikan buntal yang sangat lucu, teman-teman. Lihat tuh, anang ning nang. Lucu sekali ikan buntal ini, teman-teman. Mirip seperti bola tuh. Lucu banget, guys. Wah, kita biarkan saja ikan buntalnya ya, mengembang seperti bola. Ternyata ikan buntal itu mengembang seperti bola,
teman-teman. Wah, keren sekali ya. Yuk, kita biarkan saja ikan buntalnya, teman-teman. Wow, perilaku ikan buntal itu lucu dan menggemaskan ya, guys. Yuk, let's go. Kita cari lagi ya. Wah, lihat tuh. Ada bintang laut lagi, teman-teman. Wah, ini bintang laut apa ya? Kita biarkan saja, teman-teman, bintang lautnya. Wow, ada ikan Nemo lagi di sini. Banyak ikan Nemo yang terjebak di genangan air ini, teman-teman. Wih, nice. Wah, lihat tuh, guys. Wah, aku dapat banyak ikan Nemo tuh. Mantul, lihat tuh, guys. Wah, cantik banget ikan Nemonya ya. Ini salah satu ikan hias laut yang cantik, teman-teman. Wah, tiba di rumah kita pelihara baik-baik ya. Yuk, let's go, teman-teman. Gimana kalau kita lanjut cari lagi ya? Wah, lihat nih. Banyak genangan air di sini. Wah, mantul. Wih, guys, ada ikan lagi di sini. Wah, ternyata di sini banyak ikan hias, teman-teman. Hop. Wih, gesit banget ikan ini tuh. Hop. Gimana cara menangkapnya nih? Hop, hop, hop. Wih, gesit banget tuh, guys. Gimana cara menangkapnya nih? Wah, ini ikan kupu-kupu, teman-teman. Atau ikan kepe-kepe. Wow, cantik banget tuh. Aku suka bagian ekornya ya. Ini berwarna kuning, teman-teman. Ini memiliki ciri khas tersendiri ya. Bagian morfologinya cantik banget tuh. Ikan ini bersisik, guys. Wah, ayo kita lepaskan saja yang ini, teman-teman. Yuk, lanjut lagi ya. Wah, nampaknya di sini ada sesuatu yang gue... Wih, itu apa di sini, teman-teman? Wah, nampaknya ada sesuatu di dalam nih. Kita harus hati-hati, teman-teman. Wah, ini apa di dalam ya, guys? Kita perlu istirahat hati-hati, teman-teman. Wow, ada sesuatu di bawah, teman-teman, yang bergerak-gerak tuh. Wih, ini apa ya, guys? Wah, semakin bergelembung tuh, guys. Wah, gimana kalau kita buka ya? Op, 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 op. Wow, ini apa di dalam, guys? Wah, barangkali. Wah, lihat tuh. Ini ular atau apa, guys? Wah, ayo coba kita tangkap bagian ekornya. Ada sesuatu di dalam nih, guys. Wah, aku penasaran. Guys, lihat, teman-teman. Wah, nampaknya di sini ada. Ayo coba. Coba kita tangkap. Kita harus hati-hati, teman-teman. Wah, ini ikan belut. Wah, belutnya gesit banget ya. Wah, lihat tuh, belutnya mau kemana nih? Wah, gimana cara menangkapnya ya? Hop. Loncat-loncat, teman-teman. Hop. Nice. Kita berhasil tangkap, teman-teman. Wah, lihat nih. Wih, cantik banget tuh belut ini. Sepertinya belut ini mau loncat, guys. Cantik banget tuh belutnya, guys. Wah, keren ya. Let's go. Kita cari lagi ya. Ya, teman-teman. Kita ambil dulu di sini ya. Wah, di sini nampaknya ada genangan air tuh. Wow, guys. Lihat di bawah. Wah, nampaknya di sini ada ikan, teman-teman. Wah, ayo kita ambil dulu seroknya, teman-teman. Wah, ini serok aku yang ketinggalan nih. Wah, lihat tuh, teman-teman. Banyak ikan di bawah nih. Ini ikan apa ya? Banyak ikan yang terjebak nih, teman-teman. Wah, keren ya. Ayo, sebelum kita tangkap ikannya, kita ambil dulu keong siput dan kerang ini, teman-teman. Wah, ini ada siput nih. Cantik banget tuh, teman-teman. Ada kerang dan keong. Mantul. Wah, nice. Ayo, masukkan saja dalam wadah ya. Wah, banyak sesuatu di sini, teman-teman. Wow, lihat tuh ikannya. Widih, cantik banget tuh, teman-teman. Ikan apa nih, guys? Keren banget, guys. Banyak ikan di sini. Ternyata ikan itu banyak jenisnya, teman-teman. Ada lagi di sini. Wah, ini jenis ikan kupu-kupu, teman-teman. Wah, lihat nih. Wow, ternyata ini ikan hias kupu-kupu, teman-teman. Wah, ini ikan butterfly ya. Dan ini jenis ikan apa ya, guys? Wow, sepertinya ini ikan pipit, guys. Tapi ini salah satu ikan hias butterfly juga ya, teman-teman. Atau ikan kepe-kepe. Gesit banget, teman-teman. Dan ini ada ikan swalayer. Wah, lihat tuh. Swalayer kuning, teman-teman. Cantik banget tuh. Banyak jenis ikan di sini ya, guys. Wah, kita biarkan saja, teman-teman. Karena ini adalah ikan hias yang sangat cantik, teman-teman. Kita biarkan saja, guys. Yuk, let's go. Kita lanjut cari lagi. Wah, kita periksa dulu di sini, teman-teman. Wah, di sini ada lubang bebatuan nih. Siapa tahu ada sesuatu di dalam nih. Kita pancing keluar ya dari lubangnya, guys. Di sini ada rumput laut, teman-teman. Barangkali ada sesuatu di sini nih. Wah, lihat.
Nampaknya ada sesuatu yang bergerak-gerak tuh. Huh? Wih, guys. Ada lagi di sini, teman-teman. Wah, ini apa ya, guys? Wah, ini apa, guys? Aku semakin penasaran nih. Wah, nampaknya ada sesuatu di dalam nih. Gimana kalau kita beranikan diri ya, guys? Wah, ini apa, teman-teman? Kita buka pelan-pelan batunya, guys. Wih, itu apa, teman-teman? Wah, didau, guys. Wow. Apaan nih, guys? Wih. Wah, ini apa ya? Wih, lihat tuh, teman-teman. Wah. Wih, keren sekali, teman-teman. Ayo, coba kita tangkap ya. Kaki-kakinya menempel. Apaan tuh, teman-teman? Aku semakin penasaran nih. Wah, lihat tuh, cara jalannya lucu banget ya. Gimana cara menangkapnya, teman-teman? Wah, gesit banget tuh, guys. Wah, berhasil tangkap nih, teman-teman. Wah, lucu sekali morfologinya ya. Aku kira ini karang, teman-teman. Wah, lihat tuh. Gimana cara menangkapnya nih, guys? Wow, iya, teman-teman. Ini lobster kipas lagi nih. Wow, mantul. Wow, ternyata di sini banyak lobster ya, guys. Wah, mantul. Ini tinggi banget proteinnya, teman-teman. Lihat tuh kaki-kakinya, guys. Wow, keren ya. Cantik banget tuh, teman-teman. Ini sudah bisa dikonsumsi ya, guys. Wah, keren ya. Ayo kita masukkan saja di dalam wadah, teman-teman. Aku dapat dua nih. Lobster apa nih, guys? Ini namanya lobster kipas ya. Ini tinggi banget proteinnya, guys. Dan ini ada ikan. Wow, cantik banget tuh. Ada belut, ada kepiting. Mantul. Dapat banyak sesuatu di sini. Tapi kita lepaskan saja kepitingnya, guys. Wah, di sini tuh lihat tuh banyak kepiting di sini tuh berlarian. Kita lepaskan saja kepitingnya ya. Wah, ayo, let's go. Kita cari lagi ya. Wah, nampaknya di sini banyak keseruan, teman-teman. Wow, lihat nih. Ada lagi di sini ikan Nemo. Gimana cara menangkapnya nih, guys? Lari masuk di dalam lubang, teman-teman. Wow, ternyata ikan Nemo itu pandai bersembunyi di dalam lubang ya, guys. Ayo. Kita coba cari lagi ya. Wow, di mana tuh? Wow, lari masuk, teman-teman. Ayo, let's go. Kita cari lagi. Guys. Lihat tuh di bawah. Ternyata di sini banyak ikan Nemo ya. Wah, lihat tuh, guys. Cantik banget ikan Nemo ini. Nemo sini dong. Wow. Keren sekali, teman-teman. Aku suka warnanya. Wah, mantul. Ini berwarna orange ya. Ciri khas ikan Nemo, guys. Wah, mantul. Lihat tuh, guys. Kita sudah dapat banyak ikan Nemo nih. Wow. Juga di rumah kita pelihara baik-baik ya, guys. Dan di sini ada lagi ikan tuh. Wah, nice. Cantik banget tuh, teman-teman. Lihat tuh. Wow, ada ikan lagi tuh. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini ya. Semoga kalian sehat selalu. Bye-bye.